Jawab dan baik-baik ya. Yang suruh datang kamu ke sini siapa? Saya bekerja di Jokowi. Kerasin suaranya. Saya bekerja di Jokowi APB. Kamu datang ke sini dalam rangka apa? Saya meliput dari DPR, saya hanya meliput demo. Kamu meliput demo, terus di dalam laptopnya kamu itu ada unsur-unsur kebencian yang diarahkan kepada tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan kita. Tujuannya apa? Kamu bukan khilaf, tapi itu memang sudah pekerjaannya kalian. Kalian tanpa kerja seperti itu nggak akan makan. Dan memang di situ dandangnya kalian, pancinya kalian di situ. Kamu muslim bukan? Kenapa kamu muslim zalim sama saudaramu sendiri? Tahu nggak hukumnya? Seorang muslim yang menghalalkan darah seorang muslim yang lainnya, maka halal pula darahnya untuk ditumpahkan. Tahu nggak? Sudah berapa lama kamu kerja jadi buzzer? Kamu jaringannya siapa? Sendirian saya. Siapa? Sendirian saya. Bohong kamu. Kamu gak akan ngaku ku bikin kamu sakit. Jangan tahan saya kalau bikin dia sakit ya. Ngaku gak? Aku paling mudah diajak ngomong baik-baik dan paling cepat emosi kalau gak ngomong baik-baik. Jadi saya independen, jaringan saya jaringan. Kamu jangan bilang independen di sini. Kamu dibayar berapa jadi seperti ini? Saya bekerja tiap bulan dan dibayar 3.200.000. Berapa? 3.200.000. 3.200.000. Kamu tidak kasihan melihat darah saudaramu ditumpahkan begitunya? Hah? Kamu tega enggak? Seumpama anakmu, seumpama cucumu, keponakanmu diperlakukan seperti itu, kasihan tidak? Kasihan. Hah? Iya, kasihan. Kamu jaringannya siapa? Jokowi MP. Yang menaungimu siapa? Yang menaungimu siapa? Dari Abu Janda ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kamu enggak usah bohong. Tidak ada hubungannya saya dengan Abu Janda. Kamu enggak usah bohong. Ku bikin kamu sakit. Tidak ada hubungannya dengan Abu Janda. Kita masih kasihan sama kamu sini. Sebenarnya kalau aku udah enggak kasihan sama kamu ini. Untung masih ada yang masih kasihan. Maunya aku kamu itu selesai hari ini juga. Kita selesaiin aja, Din. Karena dalam aturan seperti ini, ya, siapa yang jatuh ke tangan kita, hatta dia jadi abu, kelar hidupmu. Untung masih kita kasihani kamu. Jadi, ini jadikan pelajaran ya. Jadikan pelajaran. Kamu sumpah sama kita. Sumpah, saya bersumpah. Enggak, cukup sampai di situ. Ambil Quran. Mana Quran, mana Quran? Ada Quran enggak? Ambilin Qurannya. Satu cukup. Awas wajahnya antum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Taruh di kepalanya dia. Ya Allah. Ya Allah. Saya atas nama diri dan pribadi. Saya atas nama diri dan pribadi. Sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim. Telah banyak melakukan kesalahan dan kezaliman terhadap saudara-saudara saya. Telah banyak melakukan kesalahan. Saudara-saudara saya. Hari ini saya berjanji. Hari ini saya bersumpah. Wallahi. Tallahi. Demi Allah. Saya tidak akan melakukannya untuk kedua kali. Saya tidak akan melakukannya. Apabila hal ini kulakukan lagi, apabila hal ini aku lakukan lagi, maka binasalah aku. Maka binasalah aku. Keturunanku. Keturunanku. Dan seluruh golonganku. Yang sama seperti aku. Baik di dunia maupun di akhirat, dicampakkan, dihinakan, dan dibiarkan oleh Allah SWT terlantar di dunia maupun di akhirat. Siapa nama kamu? Nino. Siapa? Ninoy. Nama asli? Ya. Nama asli siapa? Ninoy. Terakhir kamu kerja seperti ini ya? Baik.
kita masih beri ampunan kamu ya. Sekali lagi kalau ketemuan seperti ini, insya Allah kamu gak ketemu dengan aku. Pegang ucapanku, wallahi ku habiskan kau. Pegang ucapanku ya. Hati-hati kamu berurusan dengan kita. Ini tangan sebenarnya. Sebenarnya kamu ini kalau tadi masih sempat lepas, aku yang selesaikan kamu tadi. Tapi saya yang langsung dibawa ke dalam sini kamu. Sebenarnya kamu najis masuk ke dalam sini dengan perlakuanmu seperti ini. Laknatullah kau. Orang-orang seperti kalian ini, orang-orang yang suka menghalalkan darah saudaranya sendiri hanya karena sesuap nasi. Terus terang demi Allah, lebih mulia aku melihat pemulung yang bekerja dengan susah payah, dengan kehinaan, dihina-hina orang. Itu jauh lebih baik daripada kamu yang ingin tenar, yang ingin populer di mata orang-orang yang suka mengkhianati rakyatnya sendiri, menjadi penjilat. Tahu gak kalau kamu ini? Hah? Dasar ummala ahli, kaum-kaum penjilat. Halal darahmu sebenarnya. Sebenarnya darahmu ini sudah halal, benar. Terakhir ya, lo kalau gue nggak ingat ini mau patahin lah. Terakhir ini ya, terakhir ini ya. Ingat lo, muka lo gue ingetin lo sampai sini kapan? Ya, jawab dengan baik-baik ya. Yang suruh datang kamu ke sini siapa? Saya bekerja di Jokowi. Kerasin suaranya. Saya bekerja di Jokowi, aku di. Kamu datang ke sini dalam rangka apa? Kamu meliput demo, terus di dalam laptopnya kamu itu ada unsur-unsur kebencian yang diarahkan kepada tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan kita. Tujuannya apa? Kamu bukan khilaf, tapi itu memang sudah pekerjaannya kalian. Kalian tanpa kerja seperti itu nggak akan makan. Dan memang di situ dandangnya kalian, pancinya kalian di situ. Kamu muslim bukan? Kenapa kamu muslim zolim sama saudaramu sendiri? Tahu gak hukumnya? Seorang muslim yang menghalalkan darah seorang muslim yang lainnya, maka halal pula darahnya untuk ditumpahkan. Tahu gak? Sudah berapa lama kamu kerja jadi buzzer? Kamu jaringannya siapa? Sendirian saya. Siapa? Sendirian saya. Bohong kamu, kamu gak akan ngaku ku bikin kamu sakit. Jangan tahan saya kalau bikin dia sakit ya. Ngaku enggak? Aku paling mudah diajak ngomong baik-baik dan paling cepat emosi kalau enggak ngomong baik-baik. Jadi saya independen, jaringan saya jaringan. Kamu jangan bilang independen di sini. Kamu dibayar berapa jadi seperti? Saya bekerja tiap bulan jadi bayar 3.200. Berapa? 3.200. 3.200. Kamu tidak kasihan melihat darah saudaramu ditumpahkan begitunya? Hah? Kamu tega enggak? Seumpama anakmu, seumpama cucumu, keponakanmu diperlakukan seperti itu, kasihan tidak? Hah? Ya, kasihan. Kamu jaringannya siapa? Jokowi M itu. Yang menaungimu siapa? Jokowi M itu. Yang menaungimu siapa? Jokowi M itu. Dari tim. Dari Abu Janda ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kamu enggak usah bohong. Tidak ada hubungannya saya dengan Jokowi. Kamu gak usah bohong. Aku bikin kamu sakit. Tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Kita masih kasihan sama kamu. Sebenarnya kalau aku udah gak kasihan sama kamu, untung masih ada yang masih kasihan. Maunya aku kamu itu selesai hari ini juga. Kita selesaikan aja Din. Karena dalam aturan seperti ini ya, siapa yang jatuh ke tangan kita, hatta dia jadi abu, kelar hidupmu. Untung masih kita kasihani kamu. Jadi ini jadikan pelajaran ya. Jadikan pelajaran. Kamu sumpah sama kita. Sumpah. Enggak cukup sampai di situ. Ambil Quran. Mana Quran? Ada Quran enggak? Ambilin Qurannya. 1 cukup.